banyak lagi lah kelebihan salam-salam semua ni sebagainya saya sebut. Cumanya macam manakah cara untuk bagi salam dan jawab salam? Saya nak tanya tuan-tuan, bagi salam ni hukum dia apa? Nampak macam tak makan lagi mbak kaya. Bagi salam kuda sunat. Jawab salam wanita. Ni pasal zaman sekolah dulu kata bagi. Eh tak jawab dosa. Oh ngorat. Zaman tu kan ngorat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunia wa ad-din ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat bersama pada malam ni. Ni malam pertama saya kuliah. Selepas saya operasi lutut ni. Sebenarnya saya masih dalam MC sebulan. Sebulan MC. Lepas saya tiap hari buat fisio kan. Tapi tadi Ustaz Mirul telefon ni kata, Ustaz jadi kuliah malam ni? Saya kata, kuliah, saya cuti. Dia kata, dalam jadual ada kah? Dalam jadual ada. Tak maklum kata cuti. Miscommunication kot. Jadi saya mai jugalah. Jumpa dengan tuan-tuan. Ala kulihal. Saya lihat semak tuan-tuan doakan supaya diberikan kesembuhan. Duduk lama-lama, dia kebah dia macam sikit. Dia rasa macam nyut-nyut macam tu kan. Kena belunjuk saat dengan berdiri saat gitulah. Saya lihat Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, sebelum kita nak masuk tajuk kita malam ni. Tajuk kita ni, saya lihat Allah Syed Muhammad. Doa para nabi dalam Quran, kisah dan tafsirat, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, bulan 1 ni buku ni akan keluar dan kita tengah buat editing lah ni jilid pertama sebab ada 60 doa ni, 30 doa pada jilid pertama, 30 doa lagi jilid kedua. Salih Alasih Muhammad dan insyaAllah tak ada halangan nak, dah dalam proses editing dah lah ni. Alhamdulillah akan pihak PTS 7 untuk keluarkan buku ni. Alhamdulillah. Dan salih Alasih Muhammad, sebelum nak masuk doa ni, ada dua perkara yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Yang pertama tentang salam. Salam ni. Salam ni tuan-tuan, bagi salam dan jawab salam ni, Allah sebut dalam Quran tentang memuliakan salam. Salam ni tuan-tuan, ucapan salam ni salah, merupakan perkataan pertama yang dilontarkan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bagi salam dan malaikat mengajarkan salam kepada Nabi Adam AS. Nak beritahu kata hebatnya salam ni. Bahkan bukan setakat dunia kita guna salam ni. Salam ni kita akan guna sampai ke dalam syurga. Allah sebut dalam Quran, qila salaman salama. Nanti dalam syurga nanti masing-masing pekaduk ucap salam-salam-salamnya. Kata hebatnya salam ni. Sehingga Nabi SAW sebut, bila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, orang Islam lagu manakah yang paling baik sekali? Nabi SAW kata, dua. Yang pertama, salih alaihi wasallam, it'amut ta'am, dia bagi makan. Dan yang kedua, orang Islam yang paling baik ialah, dia memberikan salam kepada orang yang dia kenai dan orang yang dia tak kenai. Di, banyak lagi lah kelebihan salam-salam semua ni, sebagainya saya simak. Cumanya, macam manakah cara untuk bagi salam dan jawab salam? Saya nak tanya tuan-tuan, bagi salam ni, hukum dia apa? Nampak macam tak makan lagi mbak kaya. Bagi salam kuda, sunat. Jawab salam, wanita. Ni pasal zaman sekolah dulu, kata bagi. Eh, tak jawab dosa, oh, ngorat. Zaman tu kan, ngorat.
Tak silap selamat. Jadi duk salah guna tu kan. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Antara sunat dengan wajib, mana lagi besar lagi pahala dia? Wajib. Tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pasal apa Nabi dan para sahabat berebut nak bagi salam? Kalau antara wajib dengan sunat, kita disuruh untuk buat yang mana lagi ni? Yang wajib lah, sebab wajib pahala besar lagi daripada sunat. Tapi pasal apa dalam bab salam, Nabi dengan para sahabat berebut nak bagi salam? Sampai para sahabat dengan Nabi ni selalu kalah dengan Nabi. Jalan nampak Nabi je, sembunyi sat. Kod dia dapat bagi salam kat Nabi SAW. Elok dia keluar je, jumpa-jumpa. Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bagi salam. Berebut. Padahal benda bagi salam tu sunat. Yang jawab tu, wajib. Tahu pasal apa? Pasal. Kalau saya suruh tuan-tuan buat benda sunat, tuan-tuan semayanglah duha, tuan-tuan semayanglah witir, tuan-tuan puasalah sunat. Kalau tuan-tuan buat amalan sunat tersebut, pahala dia setumpang nak? Dapat nak? Dapat. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana orang tu melakukannya. Jadi, saya suruh tuan-tuan buat benda sunat, saya dapat pahala apa? Sunat sama macam tuan-tuan buat. Tapi kalau saya suruh tuan-tuan buat benda wajib, saya pun dapat pahala. Pahala nilai, pahala wajib tu. Faham tak ni? Orang yang bagi salam, kalau dia tak bagi salam, orang tu tak buat benda wajib tu. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau kita tak sebut dekat dia, Assalamualaikum, dia pun tak jawab Waalaikumsalam. Faham tak ni? Jadi bila kata Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Kita buat tu benda sunat, dia jawab tu benda wajib. Yang kita ni encourage dia, kita lah yang menjadi penyebab dia buat benda wajib tu. Maka kita tumpang tak pahala dia. Faham tak ni? Dua pahala sekali dapat. Sebab tu berebut nak bagi salam. Faham ni Masyarakat Semat? Jadi subhanallah, tentang sekalian Masyarakat Semat. Haa tu. Jadi sentiasa berebut nak bagi salam, berebut bagi salam. Jumpa orang bagi salam, kenal ke tak kenal bagi salam tu. Ha, kita ni tuan-tuan, tiga orang kita kena bagi salam. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang kita kenal, ni kena bagi salam. Jumpa siapa-siapa kita kenal, bagi salam. Kita ni lagi kenal lagi tak bagi salam. Betul tak ni? Ha, dia buat apa tu? Ha tu. Kau tengah duduk masuk kereta, lagi mau tanya, dia kata apa, aku makan nasi. Bukan masuk kereta ke? Dah tahu tanya awak apa, dia kata. Cerita tu nak create conversation tu, punya baik kita ni. Pada Nabi SAW suruh bagi salam. Tu yang ni, kau duduk menyangkul. Eh, buat apa tu Pak, nyangkul, gulung kain, dah pakai kain belikat. Sekali lalu lagi, eh Pak Long buat apa tu, nyangkul, gulung lagi kain belikat. Lagi sekali lagi lalu, Pak Long buat apa tu, nyangkul, gulung lagi belikat. Gulung, dalam seluar dalam tu, okay? Tinggal gulung ya. Tak ada faedah. Saya bagi salam. Yang pertama, bagi salam kepada orang yang kenal. Yang ni kod biasa kod. Yang kedua ni luar biasa sikit. Tapi siapa boleh buat, inilah orang-orang yang khair, orang yang paling baik. Siapa? Bagi salam kepada orang yang kita tak kenal. Tuan-tuan, jadi, belum jadi sampai satu budaya kita nak bagi salam kepada orang tak kenal ni. Nah, kalau kita duduk negara Arab tu, biasa kita jumpa selisih je, Assalamualaikum. Nah, kita kalau pergi pasar malam dia jumpa orang, dia bagi salam kita. Kita boleh break tau tuan-tuan. Lalu dia, Assalamualaikum, dia bagi salam. Kita break tau. Tengok dia. Kenai kah? Ni kita dah tak kenai. Amboi, buat rajin. La subhanallah. Yang mana bisa salam suruh bagi salam? Dia kata, akhir zaman ni orang bagi salam kepada orang yang dia kenai je. Ha. Kedua, bagi salam kepada orang yang kita tak kenai. Masyarakat orang Islam lah. Ha, ni. Assalamualaikum, Merry Christmas. Tak betul. Yang ketiga, tahu bagi salam kepada siapa yang selalu kita tinggal? Tahu siapa? Bagi salam dekat ahli keluarga. Ha, bagi salam kat ahli keluarga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW kata apa? Nabi suruh aku bagi salam kepada ahli keluarga aku. Nabi suruh aku bagi salam pada ahli keluarga aku, maka Allah akan memberkatiku dan Allah akan memberkati ahli keluarga aku. Dua dapat. Tuan-tuan nak berkat diri, nak berkat ahli keluarga, bagi salam kat ahli keluarga. Yang ni pun kita jangan buat. Kalau kita masuk rumah kot, bagi salam lah. Orang mengaji ni insyaAllah lah kot. Nah, ajak anak-anak kita masuk rumah bagi salam. Ada orang ke tak ada orang ke bagi salam? Nah, bukan tunggu ada orang saja. Tak ada orang pun bagi salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak ada orang, Assalamualaikum
wa ala ibadillahis salihin. Tu macam kita duk baca dekat dalam mayang tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi tunggu orang jawab pula. Tak ada orang jawab, tak ada orang. Faham tak? Tuan-tuan, kalau kita nak masuk rumah kot lah, kita bagi salam kot. Tapi kalau berjumpa anak kita di tepi jalan waktu kita nak beli rumah, selalu bagi salam tak? Ni saya tanya, ikhlas mau jawab. Kita nak keluar rumah, kita nak balik rumah kita, nak masuk parking kereta, anak kita start motor nak keluar. Tuan-tuan, selalu bagi salam dekat dia. Jawab tu ni, ikhlas ni. Tak. Hai, Nabi mana tu? Malam ni keluar. Saya bagi salam tu. Nabi suruh bagi salam. Tu yang pasal zaman. Tuan-tuan duduk ni mai sekali suami isteri. Sehari lepas maya isyak, isteri tunggu kat motor. Tuan-tuan keluar ni, jumpa dia kat luar tu, tuan-tuan bagi salam kat dia. Oh, bagi salam ke mak? Kemal. Ini makan wali-wali. Oh, subhanallah. Bagi salam tuan-tuan. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Suami aku ni bang tebiak apa nak mati. Tuan-tuan, memang tu sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita nak berkah diri kita dan berkah ahli keluarga kita. Baik, saya simak. Tuan-tuan, tiga golongan yang kita kena bagi salam. Saya simak. Habis yang berikutnya, macam mana cara nak bagi salam dan nak jawab salam? Belajar. Yang pertama, Allah sebut dalam Quran, jawab salam saudara kamu tu bagi lebih. Jawab bagi lebih. So, kalau orang bagi salam kita, Assalamualaikum, kita jawab dekat dia, Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikum assalam. Jadi kalau kita pronounce dia jadi Waalaikumussalam warahmatullah. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumussalam warahmatullah, tambah ni. Kalau sama, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumussalam. Tapi Allah suruh bagi lebih. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum assalam atau Waalaikumussalam warahmatullah, tambah. Kalau orang bagi salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang kita biasa tambah ta'ala. Ha? Dalam hadis tak ada Nabi SAW sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada. Ha? Saya simak. Tak ada hadis yang Nabi SAW sebut ada perkataan ta'ala kat situ. Tapi boleh tak nak sebut? Boleh lah. Tak ada lah hadis yang melarang. Nah, tapi Nabi SAW tak bagi salam macam tu. Nabi SAW bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumussalam warahmatullah. Orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita berjawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bagi salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang bagi salam tu. Ada tak orang main rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu keluar cepat-cepat tengok siapa orang tu. Pengacara TV apa ramai tu. Tentu saya lihat saya memat. Tapi kalau ada orang bagi salam macam tu, jawab dia macam mana? Seorang lelaki lalu di tepi Nabi SAW, orang tu bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Okey, dengar ni lelak. Untuk Nabi, kalau sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, jadi macam mana? Salam sejahtera ke atas Engkau. Kalau kita, engkau ni lelaki seorang, kita jumpa kawan kita seorang-seorang, Assalamualaikum, boleh tak? Tak boleh. Syariat ajak, walaupun jumpa seorang, walaupun jumpa ramai, lafaz dia satu je, Assalamualaikum. Nah, salat jamaat. Sebab Assalamualaikum ni khas untuk Nabi SAW. Ha ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia beri salam kat Nabi SAW. Nabi SAW jawab dengan lafaz yang sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Panjang tu. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Ataupun terbalik, wa maghfiratuh wa ridwanuh. Boleh? Salam sejahtera ke atas kamu juga. Wa rahmatullahi, dengan rahmat daripada Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan
keberkatan di sisinya, Ustaz Syamat, wa maghfiratuh, dan pengampunan di sisinya, wa ridwanuh, dan keredaan di sisinya. Sempurna lafaz dia. Dan itu bagian pertama, lafaz salat. Ni malam ni special nak bagi kat tuan-tuan ni, satu lagi amalan. Sebab tuan-tuan, yang ni kira mai ni kira grade A plus-plus ni orang lah. Tak. Sebab bulan 12 ni bulan ujian tuan-tuan. Yang pertama, ujian dia cuti sekolah. Ha ni, kat balik kampung, jam jalan tuan-tuan, macam raya. Yang keduanya banyak kenuri. Kalau siang kenuri tuan-tuan, malam pakai tak main kuliah lah. Standard lah. Tuan-tuan kira boleh main ni ke grade A plus-plus. Yang ketiga macam tuan-tuan ni, pasal tak ada ayat. Oh, tak pernah saya dapat mesej tuan-tuan. Melainkan pada hari ni, saya dapat mesej ni apa? Ustaz, ustaz nak main kuliah malam ni, ustaz ambil wuduk di rumah ya. Jangan main. Tak pernah kita dapat mesej ni. Ni sejarah hari ni. Subhanallah, hebat. Tuan-tuan, Masya Allah. Kita jenuh jaga tuan-tuan. Tak kentut sampai isyak. Jangan main-main. Kau nampak vibrate semacam tu, faham tu. Subhanallah tuan-tuan simak. Tapi tuan-tuan boleh sampai masjid lagi ni kerana kerik punya orang lah. Hebatlah tuan-tuan sekalian. Masalah Allah saya Muhammad. Tuan-tuan, saya nak ijazah pada tuan-tuan satu amalan yang saya ambil pada guru saya. Yang tuan-tuan buat amalan ni pada setiap hari. Selepas subuh, selepas daripada maghrib. Masyarakat, lepas subuh, lepas asar. Tuan-tuan, amalan ni sangat istimewa dan sangat hebat. Tuan-tuan, tadi semalam, saya dekat tanya lah ustaz kan, cerita pasal takdir. Jadi untuk kita mengelak daripada takdir yang buruk, ada dua jenis takdir, satu takdir mubram, satu takdir muallaq. Takdir mubram ni takdir yang tetap dah, dia tak boleh ubah dah. Mak ni, beranak-beranak Melayu, tak boleh ubah dah jadi Cina. Pasal apa lah aku beranak Melayu? Alangkah baiknya kalau aku beranak Arab, hidung mancung lah tu cakap Arab syok. Tentang dia takdir mubram, tak payah dah. Lain-lain hidung lah penyek macam tu. Dia tak duduk komplain. Macam mana? Salih-salih, faham tak ni? Ada takdir. Ada takdir-takdir yang Allah tak boleh berubah dah. Tapi ada takdir yang panggil takdir muallak. Takdir yang tergantung. Takdir ni Allah dah bagi dah dekat malaikat. Allah bagi dekat malaikat. Cuma dia boleh berubah dengan ketentuan. Dia boleh berubah dengan usaha. Antara usaha dia apa ni? Doa. Antara usaha dia apa ni? Amalan tertentu, zikir-zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'u 'alim hadith riwayat Imam Tirmizi. 3 kali pagi, 3 kali petang, hari itu musibah lah tak bagi kita tuan. Faham ni? Ustaz jatuh basikal hari tu. Ni saya jatuh basikal tuan ni. Faham ni? Yang bertongkat mai. Putih urat-urat yang masuk. Tuan-tuan, betul ulama kata tuan-tuan. Kalau Allah nak takdirkan kepada kita satu musibah tu jadi kat kita, maka Allah lupakan kita dengan amalan tersebut. Sungguh tuan-tuan, saya duduk fikir waktu jatuh-jatuh, tadi aku baca dah doa ni, selalu aku duduk baca. Tapi sungguh hari tu memang tak baca. Allah lupakan. Sebab tu tuan-tuan dia jadi macam mana? Dia jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kamu istiqamahlah. Jadi ulama sebut orang yang nak istiqamah dengan amalan ni, dia beriman. Nabi kata macam tu, kita kena buat ni. Buat jangan tinggal. Tahu pasal apa tak tinggal ni? Dia panggil istiqamah ni, pasal apa ni? Pasal dia beriman sungguh dengan apa yang Nabi kata. Faham tak ni? Ha. Lagi berubah takdir ni dengan apa? Dengan sedekah. Nah. So dalam satu riwayat cerita Nabi Ibrahim AS mai seorang malaikat malaikat maut mai jumpa Nabi Ibrahim AS tanya, siapa lelaki yang mai jumpa kamu tadi ni? Dia kata, oh dia tu, dia mai bagi tahu esok dia nak kahwin, kenduri kahwin esok. Malaikat maut kata, kesian dekat dia pasal takdirnya dia tak sempat kahwin sebab dia nak mati. Tak sempat sampai esok dia akan mati. Nabi Ibrahim rasa macam, ish, nak bagi tahu tak bagi tahu. Sebab kalau bagi tahu satgi, tapi kalau bagi tahu satgi ni bercanggah takdir pula kan. Dah Allah dah tentukan baik-baik dia lah. Nampak macam takdir dia macam tu. Duit esok tengok-tengok kenduri elok eh. Lepas tu tahan seminggu, tahan sebulan, tahan setahun sampai usia dia 70 tahun. Nabi Ibrahim pergi tanya malaikat maut boleh jumpa lagi sekali. Hari tu kata dia nak mati lah. Ni dah 70 tahun dah dia hidup lepas pada hari tu. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, sungguh memang takdir dia nak mati hari tu.
Tapi disebabkan malam pernikahan dia tu, dia bersedekah dengan sebahagian daripada harta dia, maka Allah panjangkan usia dia. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabarani, sedekah akan memanjangkan usia, menyembuhkan penyakit. Salih alaihi wa makna. Dan apa lagi satu? Panjangkan usia, sedekah, sedekah. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang Allah akan bagi ni, mengubah takdir ni. Salih alaihi wa Muhammad. Dan salah satu amalan dia apa? Ulama ajak kat kita. Tuan-tuan baca ni 7 kali. Waktu subuh dan waktu asar. Nah, sini saya bagi tuan-tuan yang main malam ni. Tuan-tuan jangan habaq kat orang pula. Nah, special kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan baca lagu ni. Salih alaihi wa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sana hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya Ustaz Ismail, hasbunallah. La haula. Sagi saya ingat saya bina lah. Lupa dah saya pun. Tak sempat saya baca dalam kereta, tak apa. Untuk saya clear dah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Okey. Ha? Bukan. Tak apa, saya cerita tuan-tuan. Ustaz. Baik, tuan-tuan yang hadir sekalian, saya Ahmad, baru saya nak masuk ke tajuk saya ni. Ada saya dah tulis sat, saya cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas hari ni waktu nak cari ni dah tak jumpa kan? Dia tak memberitahu lagi, tak apa lagi, lagi insyaAllah saya beritahu tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wa sallam. Okay, hasbiyallahu la ilaha illahu, hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ulang sekali lagi, hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Boleh 7 kali pagi 7 kali petang. Siapa nak tahu fadilat dia, saya pergi lepas rakaman ni semua jumpa saya. ni special saya buat, special kat tuan-tuan yang main. Ni asyik. Okay, hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Baik, tuan-tuan, kita nak masuk doa kita pada hari ini. Doa tu mukadimah dia. Tu mukadimah dia. Hari ini kita nak masuk doa yang ke-25. Doa yang ke-25, dan kita nak tahu siapakah yang memanjatkan doa ini. Doa ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 85-86. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau daripada tipu daya orang-orang yang kafir. Doa ni ada 2 doa yang dihimpunkan dalam 1 doa, 2 permintaan dalam 1 doa. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau jadikan kami ni sasaran fitnah orang yang zalim. Dan kedua, ya Allah, dengan rahmat engkau selamatkanlah kami ni daripada tipu daya orang kafir. Nah, surah Yunus ayat 85-86. Kisah dan tafsiran. Siapa yang panjatkan doa ni? Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam.
Ni kisah dia. Nah, yang menyeru umatnya yang beriman supaya meletakkan pengharapan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah apabila ditindas oleh ditindas dan dizalimi oleh Fir'aun. Doa ini keluar daripada mulut-mulut mereka memohon kekuatan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, firman Allah, wa qala Musa liqaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Dan berkata Musa, wahai kaumku, jika sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepadanya. Jika benar kamu orang Islam, yakni yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Lalu mereka berkata kepada Allah, jualah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau daripada tipu daya orang-orang kafir. Allah berfirman dalam ayat ni, cerita tentang discussion ataupun perbincangan Nabi Musa dengan kaum dia waktu menerima tekanan daripada Fir'aun. Nah, tuan-tuan, Nabi nak ajak kat kita tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan orang zalim, berhadapan dengan penguasa-penguasa zalim, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, yang nak fitnah kita, yang nak buat zalim kat kita, yang nak tekan kita, ni ajak macam mana Bani Israel dulu diajak oleh Nabi Musa AS. Dan kita nak ambil yang tebar dan boleh gunakan doa-doa yang macam ni. Nah, tuan-tuan, Allah berfirman menceritakan perihal Nabi Musa AS bahawa baginda berkata kepada Bani Israel apabila melihat kezaliman yang memuncak yang mereka tempuhi. Nabi Musa berfirman, ya Nabi Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, dia ajak, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka hendaklah kamu bertawakal kepadanya. Jika benar-benar kamu orang Islam yang berserah diri. Surah Yunus ayat 84, kerana sesungguhnya Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya seperti dinyatakan dalam firman Allah, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-hambanya? Tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada satu benda yang kita kena ada, nama dia tawakal. Tawakal ni Allah suruh macam mana tuan-tuan? Allah Nabi SAW sebut dalam hadis, bertawakallah kamu seperti burung. Tawakal kamu ni macam burung. Macam mana tawakal burung ni? Keluar dia perut kosong, balik dia perut kenyang. Tanpa dia fikir lagi dia nak makan apa, dia nak cari lagu mana. Kita tuan-tuan, hari ni esok fikirlah nak makan apa, lagi nak cari apa, lagi nak buat apa. Kalau aku tak buat guni macam mana dapat? Tuan-tuan serah diri ke Allah. Tuan-tuan nak risau apa dengan rezeki? Ni sampai langsung tak ingat tentang akhirat, sampai langsung tak ingat tentang ibadat, pasal duk kalut cari rezeki. Tuan-tuan mai juga masjid tuan-tuan. Tapi ada orang langsung tak kenal masjid. Jumaat tuan-tuan dia pi pasal wajibnya. Tu pun tiga tuan-tuan dia pi dua, pi satu tinggal dua. Dia pegang sungguh dengan hadis tu. Kalaulah sunat Jumaat tu tuan-tuan langsung tak jejak kaki kat masjid. Ada tak orang macam tu tuan? Ada. Bahkan kita dulu pun macam tu. Dan jangan duk berasa selesa kita boleh duk macam ni tuan-tuan. Jangan. Sebab ada juga di kalangan kita yang dulu lebih daripada kita lagi. Pi masjid, ulang alik masjid, jadi tok bilal, jadi tok imam tuan-tuan sekalian. Semayang lima waktu tak pernah tinggal jemaah masjid. Allah uji sikit ya tuan-tuan dengan dunia. Lain nak masjid tak main lah. Dan dia rasa tak bersalah pun bila Allah bila orang kata kata, eh lama tak dapat masjid ni. Sibuk sikit lah ni. Sibuk sikit. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, dia sikit pun tak berasa bersalah. Yang Allah sedang menguji dia tak sedar. Sebab tu istidraj ni bahaya kan. Mana ni? Ujian, ni'mat ni bahaya. Dia duk berasa macam Allah sayang dia. Padahal waktu tu Allah tengah menzahirkan kebencian Allah kat dia. Ni kan sedar. Sedar macam mana? Faham tak ni? Tuan? Allah dalam perut mak kita, mak usia 4 bulan tuan-tuan, Allah dah tulis rezeki kita banyak mana. Nak risau apa? Kalau 1 bilion tuan-tuan Allah tentu kat kita sampai kita mati ni, 1 bilion lah kita dapat. Jangan nak risau. Jangan risau macam mana. Tapi bukan dengan maksud tinggai usaha.
Ada orang sampai langsung tak buat kerja. No, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bekat duduk dalam masjid duk tasbih. Duk zikir. Mai Sayyidina Umar radhiyallahu an, hangpa buat apa ni? Pi keluar, pi kerja. Awak kamu nak tunggu dinar dirham jatuh dari langit ke? Tak ada. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Bekerjalah kamu sebagaimana kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beribadatlah kamu sebagaimana kamu akan mati esok hari. Tuan-tuan, maksud dia apa? Be fair lah. Pun begitu, bukan dengan maksud usaha tu kita kaya. Tentunya salah faham. Bukan dengan maksud usaha tu kita kaya. Bukan dengan maksud usaha tu kita berjaya. Tuan-tuan, ada orang dia kata dia boleh keluar pada mulut dia, pasal aku buat dululah aku jadi macam ni. Hak ni. Ikut aku ni. Mari aku tunjuk macam mana nak buat. Tengok ni aku usaha macam mana. Aku bagi full commitment. Tengok aku buat macam ni. Ni strategi yang aku buat ni. Aku masuk sini buat macam tu, buat macam ni, buat macam ni. Ni plan dia, plan dia, turun kau dia semua. Tengok macam mana aku ada sekarang ni. Tuan-tuan, ni orang yang lupa diri dia. Saya simak. Dia berasa macam dialah penentu segalanya. Walau apa yang dia ada tu Allah bagi kat dia. Dia tertipu dengan dunia dia, tuan-tuan. Dia tertipu dengan apa yang dia ada. Kalau nak cerita dia usaha, ada orang lagi usaha lagi teruk pada dia, tuan-tuan. Kerja siang malam, ada yang sampai tak tidur, tuan-tuan, dengan kerja. Ada seorang hari baru ni mati, tuan-tuan. Tahu pasal apa? Pasal sehari dia buat dua kerja, 12 jam. Ha, tuan-tuan, Ustaz Syamad. Dia kerja chef, dia tukang masak. Dia kerja di dua restoran. Dia balik tidur 2 jam, sekejap dia pergi sambung lagi. Dia balik tidur 2 jam, sekejap dia sambung balik pergi kerja. Akhirnya tuan-tuan dia meninggal, dia mati. Pasal apa? Badan dia over exhausted. Terlampau letih badan dia. Mati. Kalau nak cerita, ada orang yang kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ada orang kerja lagi hebat daripada dia, buat usaha lebih hebat daripada dia. Tapi Allah tak bagi kaya. Kalau nak cerita, cerdik fikir dulu waktu kita mengaji, four flat, tuan-tuan. Waktu kita masalik Alisi Muhammad, waktu kita student dulu. Duduk universiti, tuan-tuan, four flat, anugerah dekan, tiap-tiap semester. Hebat, tuan-tuan, masalik Alisi Muhammad. Sampai flat-flat lah. Dah lah duduk flat. Tuan-tuan punya ikhtiar. Akhirnya dia berjaya. Dan dia kata apa? Pasal aku berjaya, pasal aku usaha dululah ni, aku dapat macam ni. Dia beritahu kat anak dia, tengok ayah dulu study macam mana, tengok ayah hebat macam mana, tengok sijil ayah, tengok ayah usaha, tengok apa yang ayah ada sekarang. Tuan-tuan, kalau nak cerita tentang apa yang hebatnya orang mengaji, ada orang mengaji lebih hebat dah selama ni menganggur tak ada kerja. Betul tak ni? Salih Alisya Muhammad. Nak beritahu kat kita apa? Nak beritahu kata bukan yang tu penentu dia. Tapi usaha kena ada. Tapi balik serah balik hasil dia kepada pada Allah. Allah menentu. Sebab tu kita buat usaha, kita doa, tuan. Ada tiga benda nak dapat kejayaan ni. Yang pertama usaha. Yang kedua doa. Yang ketiga tawakal. Yang pertama usaha. Ngaji. Saya simak, kalau kita nak berjaya dalam pelajaran kena mengaji sungguh-sungguh. Kalau nak berjaya dalam perniagaan, kena usaha kerja semua-semua. Pergi buat live. Faham ni? Year and sale, yes. Pukul 11 malam. Merah jijik mata orang tunggu. Tunggu. Ada tak nak mengenang dengan yang hidup ataupun yang mati. Faham ni? Tuan-tuan, usaha semua-semua buat. Salih Alisya Ahmad. Tuan-tuan. Tapi yang kedua kena ingat, kena ada doa. Faham tak ni? Nak meniaga apa pun, Ya Allah, bagilah keberkatan dalam perniagaan. Ya Allah, kau bantulah aku dengan perniagaan yang. Ya Allah, kau jauhkanlah daripada benda-benda yang haramkan, benda-benda yang syubhah dalam perniagaan aku. Bagi dapat berkat, bagi tak mau ada syubhah, tak mau ada yang haram patah lagi. Doa kepada Allah. Dan yang ketiga, serah diri balik hasilnya kepada Allah. Ya Allah, kalau Allah nak bagi kaya, Ya Allah. Ada seorang tu yang saya jumpa, dia millionaire dia ni. Waktu dia doa ni, tuan-tuan, sales dia waktu saya ingat 6 juta sebulan. Waktu tu usia dia 45 tahun kalau tak salah saya. Dia punya sales company dia waktu tu 6 juta sebulan. Saya dengar saya dia doa waktu tu. Ya Allah, kalau perniagaan ni baik untuk aku, ya Allah, engkau gandakanlah, ya Allah. Kau berilah kebaikan. Tapi kalau perniagaan ni, kalau keuntungan ni, perniagaan ni menyebabkan aku jauh padamu, ya Allah, ya Allah, engkau tarik balik. Sales dia naik, tuan-tuan, sampai 16 juta. Tuan-tuan, saya ingat mungkin Allah makbulkan doa dia kot. Waktu saya dia kemuncak 16 juta, negat dia makin merosot. Pasal apa tuan-tuan? Saya tak tahu, Allahu'alam. Mungkin Allah makbul doa dia, ada sikit gangguan dalam hati. Wallahu'alam, kita tak tahu lah hati Allah. Tapi tuan-tuan nak cerita,
dalam keadaan kita berniaga, salih alaihi Muhammad, tak boleh lepas daripada tiga benda ni. Usaha, tawakal, usaha, dua, doa, ketiga, tawakal. Faham ni? Dalam hidup kita macam tu, macam mana? Nah, baik, salih alaihi Muhammad. Lepas tu, nak kena apa? Apabila orang bertawakal kepada Allah, Allah akan sentiasa bagi cukup dia. Itu jangan risau. Hati dia tenang ya. Bila dia serah semuanya pada Allah, hati dia tenang ya. Dia tak payah nak gelisah orang, dia tak payah nak risau orang. Tuan-tuan, ada seorang lelaki. Dia berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini kata, salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni saya tak tahulah, saya dapat gaji saya, salli ala sayyidina Muhammad, 4 dirham. Satu sekali pi dapat gaji 4 dirham. Satu dirham lebih kurang 20 ringgit. 2, 4, 6, 8. 40 ringgit. Lebih kurang lah, saya pun tak ingat lah. Lebih kurang macam tu lah. 4 dirham. Tapi saya rasa tak cukup. Rasa macam sentiasa tak cukup. Rasa macam tak cukup. Tak, Imam Syafiq kata apa dia? Pi jumpa majikan kamu. Minta 3 dirham je. Pelik lagi kita kan. Sudut abang kata tak cukup ni. Kalau tak cukup, suruh tambah lah. Ni pasal apa suruh kurang. Betul kan? Kalau tu nak pergi jumpa tok guru mana, kata saya ni gaji saya RM5,000 sebulan. Tapi rasa macam sempit lah, rasa macam tak cukup. Tok guru ni kata apa? Pergi kat majikan minta potong RM1,000. Saya ingat teri unfriend ustaz tu. Teri blok nombor telefon dia. Ustaz ni mengarut. Tulis-tulis Facebook tu ya tuan-tuan. Subhanallah saya. Tapi nak cerita orang ni bila dia jumpa dengan guru dia beriman. Dia pegang kata tok guru dia. Sebab alim ulama ni bila bercakap dia bukan bercakap pakai akal dia, dia bercakap dengan bimbingan daripada Allah, dengan ilham, dengan istikharah. Maka tuan-tuan sekalian, salih alaihi Muhammad. Tok guru dia kata apa? Pi minta kurang daripada majikan, daripada 4 tinggal 3. Lepas dia dapat 3 tuan-tuan, dia duduk pi duduk berapa lama pun merasa tak cukup . Dia pergi jumpa pula dengan Imam Syafi'i, dia kata tiga pun berasa macam tak pun nak cukup . Pi jumpa tuan kamu tu minta kurang tinggal 2. Dia pun patuh tuan, pi jumpa. Waktu 2 tu, waktu tu baru cukup saja. Cukup, salih alaihi Muhammad. Dia pi, 2 ni betul, baru berasa cukup. Kata Imam Syafi'i, dia kata sebenarnya yang layak untuk kamu terima daripada kerja yang kamu buat itu jumlahnya. Asal lebih itu bukan daripada hak kamu. Tuan-tuan faham tak ni? Salih alaihi Muhammad. Maksudnya cukup ni bukan banyak tuan-tuan. Cukup ni dia sempurna. Tak lebih tak kurang. Itu Nabi SAW doa dan riwayat cerita, ya Allah kau berilah secukupnya kepada keluarga Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan kaji nak doa lagu tu? Ya Allah bagi cukup-cukup dah lah dengan lebih-lebih dengan. Ada doa lagu tu? Tak ada lah, kita doa apa, ya Allah kau berilah limpah-limpah ruah kat kami. Itulah kita doa kan. Betul lah. Padahal Nabi ajak kita, minta doa bagi cukup. Nabi SAW ajak kat kita. Ini dua amalan tuan-tuan kena buat. Nak bagi cukup rezeki kita ni, cukup lah. Tak lebih, tak kurang. Cukup ni maksud sempurna. Yang pertama, sembahyang duha 4 rakaat. Nabi SAW sebut, salih ala sayyidina Muhammad. Nah, ya Allah berfirman dalam satu hadis Qudsi, ya ibni Adam, irka'li min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, salih ala sayyidina Muhammad. Rokoklah kepadaku pada awal siang yang 4 rakaat. Yang ni maksudnya sembahyang duha. Maka aku akan mencukupkan kepada kamu hingga ke akhir. Ini jaminan Allah. Maka tuan-tuan, bangkit sembahyang duha buat 4 rakaat. Allah janji nak bagi cukup kat kita. Kemudian malam pula nak buat amalan apa ni? Malam-malam nak buat amalan bagi cukup. Saya pernah sebut kat sini. Baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi SAW sebut. Aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai habis. Nah, sampai habis. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupkan sehingga ke akhirnya. Cukup ni maksud apa? Dan Allah cukupkan keperluan kita. Sebagai ulama kata apa? Dia akan dikira sebagai orang berqiyam mulai pada malam tersebut. Maka tuan-tuan buat 2 amalan ni. Bagi Allah akan bagi cukup. Siapa tawakal dekat Allah, Allah bagi dia cukup . Cukup . Tak lebih, tak kurang. Macam cerita, seorang pergi jumpa dengan ayah dia, dia bawa kopi, bawa gula. Kan? Ayah dia kata apa? Bawa main kopi, bawa main gula. Dia kata,
Lepas tu, ha, minum kopi tanpa gula, pahit tak sedap. Ambil satu sudu gula, bancuh-bancuh, minum. Oh, manis sikit tapi tak sedap lagi. Ambil dua gula pun, minum. Oh, manis lagi sikit tapi tak sedap lagi. Ambil tiga gula bancuh, minum. Oh, ni sedap dah, cantik dah ni. Ambil gula lagi pun, oh, dah terlampau manis dah. Ambil gula lagi, lagi manis, langsung tak boleh minum. Ambil gula lagi, mudarat dah ni. Tidak ni? Ha. Dia kata, tu nak beritahu, itulah harta. Harta untuk kamu ialah yang cukup saja. Kurang tak sedap, lebih jadi mudarat. Faham tak ni? Ni yang kita minta. Dan siapa dapat harta yang cukup ni? Orang yang bertawakal pada Allah. Dia senang hati kan? Dia tengok orang lain dapat kereta baru. Dia kan ada masalah apa? Tak ada masalah apa? Dia tengok orang tukar kereta baru. Orang tu dapat duit mana pula? Ha ni? Dapat tipu apa? Ha ni? Projek mana dapat? Dia susah hati. Aduh, apabila dia atur rezeki dia. Faham tak ni? Dia sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap dalam hati dia tenang tuan-tuan. Berapa orang di kalangan kita yang tuan-tuan boleh rasa gembira dengan nikmat yang kawan kita boleh, yang kawan kita dapat? Jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat, dia rasa seronok. Susah orang kan? Tengok ni, jiran sebelah rumah kita, tambah dapur. Kontraktor main hari tu, ukur-ukur-ukur apa semua. Saya pergi tukang main, ketuk-ketuk dinding, tuan-tuan. Dia gelisah ke rumah macam apa? Sepak ni awak lah, ni bersepak lah. Ni dia buat apa pula lah rumah dia ni, isteri dia sat keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Pergi tanya tu, tukang yang duk buat tu, hindun tu apa. Ni dia buat apa ni? Dia isteri, ni berapa ni, berapa ni, dia belanja ni berapa ni? Tak hindun tu kata apa dia, you sibuk pasal apa? Dia gelisah tu, dia tak seronok, tak pasal apa? Tak ada tawakal pada Allah. Hati dia tak tenang, dia dengki, dia tak seronok, dia tak syok. Tuan-tuan, dia nak semua orang apa yang ada kat orang tu semua dapat kat dia. Tuan-tuan, salih saya amat. Tawakal, belajar tawakal. Buat kerja tawakal serah. Kalau rezeki kita ada, Allah bagi. Kalau belum rezeki kita, satu hari Allah akan bagi. Kalau Allah tak bagi, tu bukan rezeki kita. Dan kalau kita dapat juga, boleh jadi mudarat kat kita. Maka tenang nak? Tenang lah tuan-tuan. Ya Allah bagilah, ya Allah bagilah, bagi tak dapat. Eh, tak dapat ni. Dia tak baik kat aku tu. Kalau aku dapat, mesti aku tak pergi masjid dah. Tu yang ni. Kalau aku dapat segi aku lupa Allah. Kalau aku dapat segi apa? Tentu sekali. Maka hati dia tenang. Ataupun saya kata apa? Tak apa, belum masa dia kot. Nanti satu hari Allah bagi. Kita pun duk dapat dah benda macam ni tuan-tuan. Ada benda yang kita minta dulu waktu umur kita 20 tahun dulu tuan-tuan. Biar Allah bagi waktu usia kita 60 tahun. Tengok ni. Kita waktu ingat dulu waktu kita muda-muda lah tuan-tuan. Salih Al-Syah Ahmad. Waktu umur 20-25 orang nak beritahu kita. Simpan duit sikit. Lock duit sikit. Simpan supaya nanti tak ada hutang. Seronok oh, hidup tak ada hutang. Kita duk fikir waktu tu umur 25 tahun kita kata apa? Eh, seronok kalau tak ada hutang lah. Hidup tak ada hutang. Kereta cash, rumah cash, duit ada simpan dalam akaun. Tentu pernah fikir tak macam saya sebut tu? Pernah tak? Tak pernah fikir? Astagfirullahaladzim. Tentu-tentu, kadang-kadang kita fikir kan? Nak pergi umrahnya, nak pergi hajinya, Allah, nak pergi travel sana, ada duit apa semua. Oh, seronok tu rasa macam tu. Waktu ni berasa waktu umur apa? Berasa waktu umur 25. Dan kita minta waktu tu, eh kalau aku dapat waktu ni, dah Allah tak bagi waktu tu. Tak Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Allah bagi ya? Bagi, sebab Allah tahu ni waktu ni baru tepat untuk kamu terima. Kalau kamu dapat waktu usia kamu 25 tahun dulu, melingkup. Tu yang ni, enjoy sana, enjoy sini, duit banyak. Salih Allah S.A. Muhammad. Tuan-tuan, sekalian Ustaz Ismail, tawakal pada Allah. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, Salih Allah S.A. Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah Talak ayat 3. Dan Allah sering menyebutkan ibadah dan tawakal secara beringat. Maksud dia apa? Nak tawakal dia mesti ada ibadat. Orang tak buat ibadat nak sebut tawakal tak jadi. Semayang tak? Aku ni dalam niaga ni aku tawakal sungguh pada Allah. Jom mayang zuhur. Tak apa, qadha-qadha. Tak ada tuan. Takkan ngamnya. Orang yang tak buat ibadat, dia takkan mampu untuk tawakal. Betul tak ni? Tuan-tuan, kita nak semayang pun semualah tuan-tuan. Kalau ada deal, nak close deal, ni nak projek nak masuk, duit nak masuk ni, tiba-tiba waktu semayang dah nak habis ni, tuan-tuan nak tinggal tak? Sungguh. Handphone pun tak boleh tutup tuan-tuan. Ni cerita kita punya tawakal ni. Faham tak ni? Waktu semayang tak handphone kat depan ni. Tak handphone kat sejadah.
ngadap skrin kat muka kita ni. Semayang tuan. Allahu Akbar. Saya ikut orang teleport. Bukan boleh jawab pun. Betul tak ni? Doa sagi ikut orang telefon, sagi-sagi jadi apa, sagi-sagi kat rumah, sagi ada emergency ke, sagi bisnes nak masuk ke, sagi orang nak call ke, sagi nak pin. Tuan-tuan, tu yang duk mengadap Tuhan, Tuhan tu lah yang jaga rumah kita ni. Yang kita mengadap Tuhan, Tuhan tu lah yang bagi rezeki kita ni. Dialah yang tolong close deal kat kita ni. Dialah yang bagi rezeki kita ni. Dialah yang bagi bisnes kat kita ni. Dia bagi hidup kita ni. Faham tak ni? Jaga dia, lebih daripada tu Allah jaga kita. Tapi nak cerita kita punya hubungan tawakal dengan Allah ni tuan-tuan. Setuju tak ni? Berapa ramai yang pin masjid handphone tinggal eh? Ustaz pun bawa dia kata. Ni bawa ni pasal nak tunjuk lagi. Cik modal. Aduh, sebelah ni. Sungguh. Berapa ramai orang yang boleh pin semayang tak simpan. Aku nak pin semayang mengadap Allah. Tak mahu sabar ganggu. Entah macam mana. Ni time. Tuan-tuan boleh fikir 24 jam kita ada. 24 jam. Allah bagi kita satu hari. Berapa minit betul-betul yang kita bagi 100% dekat Allah. 100% bagi kat Allah. Apa pun tak fikir 100% bagi kat Allah. Saya fikir. 5 minit semayang subuh. Betul? Zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit, isyak 5 minit. Baru 25 minit tuan daripada 24 jam. Sunnah Nabi Muhammad. Waktu yang lain zikir otak pikir kat lain. Baca Quran otak pikir kat lain. Faham ni? Ada orang baca Quran tengok TV. Ada. Saya boleh tak saya baca Quran sambil tengok TV? Ada orang tanya soalan macam tu kat sana. Pasal apa? Drama tengah best tak? Faham ni? Nak baca surah Al-Kahfi Jumaat, drama tengah best. Saya kalau habis nak perhabis hari ni, drama pun habis. Lagi dua-dua buat. Macam tu pun ada. 25 minit satu hari yang nak bagi kat Allah ni. Daripada 24 jam. Berapa persen tuan? Dan dalam 5 minit tu khusyuk dah ni? Tak. Tak khusyuk, tak fokus, tak apa. Saya ingat kalau betul-betul kita klik. Tak seminit pun tak dapat. Seminit pun tak dapat. Kalau seminit dapat dalam setiap semayang kita, seminit yang kita fokus 100% bagi kat Allah, tuan-tuan, yang kita nak bawa hanya 5 minit daripada 24 jam. Asal-asal boleh masuk syurga kan tuan macam tu? Asal-asal pergi depan Allah ni boleh tak ni? Pahala amal kita banyak, melimpah ruah sampai duduk lebih berat daripada dosa-dosa kita. Apa faham tak saya cerita apa ni? Dan tu pun dalam 5 minit ni pun tak boleh nak tinggal ni tuan. Ha. Tak pun. Saya semayang tepi seorang tuan-tuan. Saya duduk semayang seorang, dia main, dia ambil saya jadi imam. Dia talk phone dia tu, talk mengadap skrin. Bila rokok saya pun nampak phone dia. Elok time rokok, bini dia telefon. Sayangku keluar. Oh tuan-tuan, orang lain telefon tak pergi jangan bini oh tuan-tuan. Oh dia kata, oh subhanallah tuan. Bukan takut bini menakutkan kata. Ada kawan saya boxer. Subhanallah. Dia memang memang garang punya orang tuan, boxer kan. Tomoy, siap. Masuk kandang rimau. Kandang rimau dia masuk punya power terror tuan. Dengan bini takut. Kita tengah-tengah duduk sembang-sembang bini telefon. Bini saya telefon kan. Subhanallah. Dia kata, "Bang, relax Azat." Kita jangan bini masuk. Sampai masuk dalam kandang rimau bukan main lagi. Rimau pun takut kan. Dia kata, "Ustaz, kalau bini saya masuk kandang rimau tu, rimau pun takut kat bini saya." Bukan cerita dia. Punya dahsyat. Tuan-tuan, subhanallah. Nak cerita. Allahumma salli wa sallim. Bila betul-betul yang kita boleh bagi 100% kat Allah? Tak doa. No. Maka nak kena belajar apa tuan-tuan? Nak kena belajar fa'budhu wa tawakkal alaihi. Allah sebut, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepada dia. Surah Hud ayat 123. Kemudian Allah berfirman lagi, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna.
Katakan, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya, salih ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman lagi, Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Surah Al-Muzammil ayat 9. Dialah, yakni Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan melainkan dia, dan ambillah dia sebagai pelindung. Tekuk apa? Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Hadis salih ala si Muhammad. Seandainya berhimpun seluruh manusia di kalangan jin dan manusia yang dulu dan yang akan datang, semuanya berhimpun untuk memberikan kebaikan kepada kamu, maka takkan satu pun kebaikan sampai kepada kamu melainkan apa yang telah tertulis di sisi Allah. Semua orang berhimpun nak tolong kita. Tuan-tuan, boleh tak orang tolong kita? Belum tentu lagi. Melainkan apa yang Allah izin untuk dia tu. Dan seandainya berhimpun seluruh manusia dan jin yang dulu dan yang akan datang, berhimpun semuanya nak bagi mudarat pada kamu, takkan sikit pun boleh memberi mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Telah terangkat kalam, kata Allah, kata Nabi SAW, dan telah kering dah pena. Mau risau apa? Tuan-tuan Masyarakat Syamat, buat kerja agama. Tuan-tuan risau lah. Ada orang buat kerja agama, tuan-tuan, duk kira nak puji manusia. Saya selalu duk pesan, nak buat kerja, buat kerja ikhlas kerana Allah. Saya duk fikir pasal orang kata apa. Tuan-tuan, tuan-tuan buat kerana manusia, tuan-tuan akan dapat dua benda je. Yang pertama orang puji, yang kedua orang geji. Tidak ni? Boleh orang bagi pahala kita? Boleh, tuan-tuan. Ni nak puji. Dia pujilah waktu dia suka kat kita. Waktu dia baik dengan kita, tuan-tuan sekalian. Kentut pun bawa strawberry. Eh, bawa apa ni strawberry? Kentut. Kau main lagi. Waktu sayang. Faham tak ni? Kalau time benci, kentut bawa strawberry pun busuk kan? Pasal apa? Oh, semua tak kenal semua tu. Tuan-tuan, waktu dia baik dengan kita, dia puji. Tapi ingat, bila dia puji kita, hilang pahala kita. Tuan-tuan buat amalan, kita harap pahala. Tapi masa yang sama, kita harap puji kita. Tak akan bergabung di antara pahala dengan pujian manusia. Faham tak ni? Tuan-tuan dapat pujian manusia, hilang pahala. Lepas tu, kalau orang tak nampak pula apa kita buat, dia keji kita. Kami buat tu, hang tak buat, walhal dia buat. Tahu ni? Ataupun kita buat tak ikut, tak sampai kepada tahap apa yang dia nak. Dia kata kami sungguh-sungguh buat. Hang boleh buat takat ni je. Dia keji kita. Bila manusia keji kita atas perbuatan apa yang kita buat, tahu kita akan rasa apa? Sakit hati. Tengok ni. Kita buat sungguh-sungguh, tiba-tiba orang tak pandang pun. Buat gotong royong kat masjid, kita punya pulung-pulung-pulung-pulung sana, sat sini, sat sana, sat sini, sat sana, sini. Tiba-tiba hari-hari postmortem dia boleh kata apa? Haji tu mai pun tak. Kita hari tu sampai apa tu tu sekalian, subhanallah, kerja macam apa lagi. Tiba-tiba orang kata apa? Dia tu mai pun tak. Sakit hati kan? Kalau tuan-tuan duduk dalam syarat tu, tuan kata apa? Tuan kata apa? Tak kata apa, tulis dalam Facebook je. Inilah manusia. Tuan-tuan. Maka waktu tu jadi apa? Dia ungkit. Dia ungkit lah. Aku buatlah. Tu nampak dah tu. Tu kalau tak aku buat tu, tak jadi macam tu lah. Berapa orang makan hari tu ni? Aku lah yang hidang tu, tak tak? Tu beras tu. Siapa pergi beli tu? Ungkit. Bila ungkit jadi pahala tak? Allah cerita macam hujan turun atas batu, tanah atas batu tu habis. Salih Ismail. Kalau setakat habis pahala tak apa lagi, ke akhirat Allah tak mau pandang muka dia dan Allah tak mau bincang dengan dia. Lagi teruk. Salih Ismail. Habis tu buat pasal apa? Buat kerana Allah dah. Setlah hati, aku buat ni kerana Allah. Hampa nak puji kah? Hampa nak keji kah? Hampa suka kah? Hampa tak suka kah? Hampa nampak kah? Hampa tak nampak kah? Aku buat kerana Allah. Sudah. Ya. Tenang tak? Tenang. Tapi seronok tak? Mana best? Mana best? Kita buat apa pun yang bestnya orang puji. Best.
Tiap ni. Hebatlah hang, bagus lah kerja. Memang pengarah program sampai bila-bila lah. Kami kira tak lucu lah jawatan hang apa semua. Kira hebat lah, bagus lah kerja apa semua. Kita pun kembang kepeh gitu. Kerja turut-turut balik pergi rasa kukuk ada sikit bekal kat akhirat. Tengok, tengok apa hang tak nak. Bila Allah kata apa? Pilah minta pahala kat orang yang nak puji sangat tu. Minta dia. Bih. Sebab tu nak buat apa pun, buat kerana Allah. Nah, Saudara si Muhammad. Pasal apa? Pasal Rabbul Mashriqi wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat. Tak ada Tuhan melainkan dia. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Ambillah dia sebagai pelindung. Dia aja. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan orang mukmin untuk mengucapkan ayat berikut ini berkali-kali dalam solat mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tu sebut tiap-tiap kali waktu sembahyang tu. 17 rakaat satu hari. Betul 17? Baru nak kira. 2, 4, 5, 7. Dan 17 rakaat 17 kali sebut ni kata apa? Kepada engkau lah kami sembah, tak engkau aja, tak orang lain, dan pada engkau lah kami minta tolong. Salat Allah Syed Muhammad. Wa iza sta'inta fasta'in billah. Kamu nak minta, minta pada Allah. Saya minta manusia, yang minta manusia ni dapat dua benda. Kita minta kat manusia ni, kita dapat dua benda. Kata ulama, kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi. Bila kamu minta kepada manusia, kamu telah menghina diri kamu. Pasal kamu minta kepada orang yang tak punya apa-apa. Tuan-tuan, kalau kita ni, pergi minta dekat orang yang minta sedekah. Kita tak ada duit, kita pergi ke orang minta sedekah. Dia duduk minta tu, tolonglah bagi duit-duit. Kita pergi ke dia. Dia angkat tangan ni, kita pergi angkat tangan lagi bawah pada dia. Tolonglah aku tengah susah ni, minta 1,000 boleh selesai hutang-hutang apa mana, kereta nak kena tarik. Agak-agak orang kata apa ni? Ha ni bodoh apa? Dia ni, kita telah menghina diri kita. Salih Asyamat. Sebab kita minta pada orang yang tak boleh nak bagi apa kita. Tuan-tuan minta kat manusia, dia pun minta kat Tuhan. Kita nak minta kat orang, dia pun minta kat Allah. Kita nak minta kat dia, dia pun Allah bagi kat dia. Pasal tak minta kat sana? Salih Allah Syed Muhammad. Cuba angkat tangan, minta kat sana. Manusia mai bagi kita, sebab. Faham tak ni? Ada orang mai tolong kita, Allah akan gerak orang tu untuk tolong kita. Nabi SAW sebut, barang siapa yang boleh menahan dirinya daripada meminta-minta, maka aku menjamin untuknya syurga. Siapa boleh jamin diri dia daripada tak minta pada orang, aku akan jamin untuk dia syurga, kata Nabi SAW. Salih Allah Syamah. Minta ke Allah. Salih Allah Syamah. Kalau minta kat manusia, dapat dua benda. Dia boleh bagi, dia tak boleh bagi. Kalau dia boleh bagi, dihina kita. Sorry, kalau dia boleh bagi, dia ungkit-ungkit pemberian dia dekat kita. Ya, ni? Dulu aku tolong hang ingat. Dia pergi jumpa orang lain kata apa? Tu dulu susah tu. Tu aku tolong dia ambil jadi dia ni. Sakit hati dia dengar? Sakit kan? Sebab tu sifat manusia buat macam mana? Waktu sayang, sayanglah. Baik semua. Waktu dia benci, dia ungkit semua tu kan. Sakit hati kita. Tidak lah. Saya cuman. Tapi kalau dia tak boleh bagi kat kita, tak boleh buat apa? Dia hina kita. Dah tak boleh bagi, hina pula. Itu sifat manusia. Meminta, minta, minta. Jadi kita apa? Oh, waktu susah pun nak cari. Kita pergi kat dia. Tolong saya, aku ni susah. Apa? Tolong aku saya. Tuan-tuan, depan kita dia buat apa? Aku ni bukan tak mau tolong, tapi aku pun tak ada. Tuan percaya orang lain lah, boleh tak? Kita pun tak apalah kalau macam tu. Kita pun pergi. Sehari isteri dia main. Siapa main tu? Tu Din, buat apa? Tak duit apa lagi? Ulu waktu ada duit tak mau nak beringat. Waktu susah ni pun semua ni, minta kat orang. Waktu ni baru nak kenal kita, baru nak ingat kita. Dulu bukan nak mau kawan dengan kita. Duk jujur pada kita. Tuan-tuan, dihina kita. Sifat manusia.
Anda maksud Syekh Muhammad? Habis nak buat macam mana? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kau minta tolong, kau minta tolong kepada Allah. Allah akan tolong kamu. Faham tak? Salih Syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum Bani Israel telah melakukan amalan tersebut bila dinasihat oleh Nabi Musa AS, tawakal pada Allah. Kalau betul kamu beriman dengan Allah, kamu tawakal pada Allah. Lalu Bani Israel pun angkat tangan. Dia sebut laut, lalu Bani Israel pun kata dekat Nabi Musa AS, Allahi tawakkalna. Sungguh kepada Allah kami bertawakal. Ini satu pengisytiharan. Nah, Bani Israel kepada Nabi Musa AS, bila Nabi Musa suruh mereka tawakal pada Allah. Lalu mereka pun angkat tangan, mereka kata, Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah daripada orang-orang yang zalim. Nah, maksudnya apa? Ya Allah, jangan engkau berikan kemenangan kepada mereka atas kami dan menjadikan mereka berkuasa atas kami, sehingga mereka mengira bahawa semata-mata mereka berkuasa kerana berada di pihak yang benar, sedangkan kitalah yang berada di pihak, sedangkan kita pula berada di pihak yang batil. Ini menyebabkan mereka berada di atas khayalan. Ulama Fasirin sebut doa ni maksud apa? Ya Allah, jangan bagi depa tindas kami, jangan bagi orang zalim tindas kami ni, sehingga depa rasa yang depa duduk di tempat yang betul dah. Kami pula duduk batal ni. Walah, kita ni rasa betul sangat dah. Kita ni jalan dia betul sangat dah. Tok-tok guru duduk bagi tahu, kata hang betul dah ni. Tapi orang yang duduk atas kita, duduk tindas kita, dia pula duduk rasa dia betul. Walah, kita nampak semua benda tak betul. Takkan kot. Takkan tak reti nak fikir kot. Takkan yang ni pun tak reti nak fikir kot. Kita duduk kata. Orang duduk nasihat. Takkan yang ni pun tak betul? Takkan yang ni pun tak boleh nak fikir aku? Dah. Dah masuk dalam hati dia. Kami ni betul yang bersalah. Maka dia menindah kita dengan sebab dia merasakan yang dia berada di pihak yang betul, sedangkan dia berada di pihak yang salah. Diriwayatkan daripada Mujahid dengan maksud, janganlah engkau mengazab kami melalui kekuatan Fir'aun dan pasukannya, dan jangan pula melalui tangan kekuasaan malaikat di sisi engkau, yang pada akhirnya kaum Fir'aun akan mengatakan, seandainya mereka di pihak yang benar, tentulah mereka tidak disiksa dan kami pun tak dapat berkuasa atas mereka, terlebih lagi menindah kita. Sampai Fir'aun, sampai mereka yang duduk di atas tu duduk menindah orang, tahu dia kata apa pula kepada orang yang ditindah ni? Dia kata apa? Dia kata kalau mereka tu betul, mesti mereka tak kena tindah dia. Sayyidina Muhammad, wa najjina birahmatika, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu, yakni bebaskanlah kami berkat rahmat ataupun belas kasihan dan kebaikan daripadamu, minal qawmil kafirin, daripada tipu daya orang-orang kafir. Surah Yunus ayat 86, iaitu daripada orang-orang kafir terhadap perkara yang hak dan yang berusaha menutupi kebenaran. Kami telah beriman kepada engkau dan bertawakal kepada engkau. Wallahu a'lam. Itulah kisah dia tuan-tuan. Sadiq Semat, selanjutnya dalam kitab, dalam buku saya ni, ada kisah Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Panjanglah kisah dia. Yang tu tuan-tuan beli sendiri buku tu, tuan-tuan baca nanti. Ni, ha. InsyaAllah dalam buku saya ni, saya susun tiga benda. Dia ada 60 doa dalam Quran. Yang pertamanya doa. Yang kedua, tafsiran ulama'. Saya petik daripada kitab Tafsir Ibn Kathir, menghimpunkan tafsiran-tafsiran ulama tentang ayat tersebut. Yang ketiganya, kisah yang terkandung di sebalik orang yang memanjatkan doa. Jadi ada tiga benda. Doa, ada tafsiran dia, dan ada salih alaihi Muhammad, kisah di sebalik dia. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, kita tak tuan-tuan doa-doa lah. InsyaAllah dah dapat dah dia punya draft dia tu. InsyaAllah dalam bulan satu ni, InsyaAllah kita akan melancarkan buku ni, InsyaAllah. Kalau tak ada halangan, saya berhajat nak lancarkan bukunya di sini. Di sini. Sebab apa? Sebab inilah satu-satunya tempat yang saya baca buku ni sebelum buku ni diterbitkan. Dan habis dah pun 30. Jadi insyaAllah ni dah 25 doa dah. InsyaAllah. Nah, kalau nanti saya bincang dengan pihak surau, kalau mereka setuju, kita ambil tarikh sama dengan sini dan kita lancarkan di sini. InsyaAllah. Wallahu'alam. Aku lukali hadha. واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin.